selamat datang kembali di channel aku Just Vlog. Kali ini kita buat ice cream gelato kekinian. Ikutin terus ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 sendok teh gelatin, bisa diganti dengan agar-agar, lalu 50 gram icing sugar, terus ada 200 ml susu cair full cream. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencairkan gelatinnya dulu dengan air panas. Setelah itu kita campurkan gelatinnya ke dalam susu cair, kita mixer beserta dengan icing sugarnya juga. Oh ya, susu cairnya ini sudah kita hangatkan terlebih dahulu tadi, tidak sampai mendidih ya, jadi hangat saja. Kita mix sebentar. Setelah tercampur rata, kita diamkan sebentar adonan ice cream kita. Setelah didiamkan sejenak, ini adonan ice creamnya berubah menjadi kental begini ya. Adonannya kita mixer kembali supaya dia menjadi halus dan lembut nanti. Adonan ice cream gelato kita sudah lembut begini. Tuang ke dalam cetakan. Diamkan dalam freezer selama 5 jam sampai ice cream gelato kita beku. Setelah 5 jam, dan inilah penampakan ice cream gelato kita.
Ice cream gelatonya lembut banget. Silakan dicoba di rumah resep ice cream ini ya. Ice cream gelato kita siap disajikan. Silakan nikmati bersama keluarga Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Di lonceng juga channel aku Just Vlog supaya kalian bisa dapat resep selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.